Ini guys, ban motor tim kita bocor. Sudah kita cek coknya, ternyata tidak ada kebocoran. Kebocoran kelihatannya dari ban dalam guys, karena tadi terbentur batu di perjalanan sehingga velgnya bengkok dan bannya bocor. Ini kita juga bawa kupler ya. Kita selalu bawa kupler penyambung adapter ya untuk selang pompa PCB ke cok ban motor ya. Jadi alhamdulillah kita selalu bawa dan hari ini juga berguna guys ya. Jadi untuk teman-teman yang lain ya, bisa bawa ini untuk keamanan kita selama hunting ya. Nah seperti ini guys, ini adalah cara pasang selang pompa PCB ke ban motor guys, atau ban mobil juga bisa. Ini guys, kita pompanya pakai pompa PCB ini ya. Ini tadi ada kendala bannya bocor, jadi kalau hunting ke hutan harus bawa adapternya itu buat kupler untuk kecopnya apa? Kecopnya pentil ban ya. Itu ada, jadi di toko ada. Kalau perlu bawa guys untuk persiapan. Nah, seperti ini guys. Ini real guys, bocor asli ini. Nah, seperti itu ya. Mana Bang kuplernya Bang? Ini kamu itu sih. Enggak. Kurang enggak? Lah bocoran dipencetan ya. Buatan kasih. Nah, seperti kalo ini guys. Anu, ya. Ini untuk lawannya sini pentil ya. Ini masuk ke kuplernya pompa PCB guys. Jadi dibawa untuk persiapan senapan, juga untuk persiapan bannya, juga ban motornya guys. Oke, semoga bermanfaat guys. Amin ya robbal alamin. Ini guys. Nah, ini penanganan sederhana, singkat. Ya. Kalau ini anggota kapak merah guys. Nah itu kapaknya warnanya hitam tapi manfaat juga ya. Tuh didedek guys, velgnya yang meleot ya. Improvisasi ya, kalau tidak ada palu kapak juga bisa. Gak kuat, gak kuat. Pelot guys. Pelot tuh. Kurang atas apa kurang gede air di lantai. Pelot ini ada trouble ini. Gak keras gak apa Bang. Untuk bentar. Tek, bisa tek. Tapi bandel. Terus lumayan. Oke, kita lanjut trip kita. Ayo. Ayo.